Mas, ini baju sama sepatunya ada di sini semua ya? Udah semua. Makasih ya. Aku mau keluar dulu nyari supir. Loh, si Udin enggak bisa ta? Enggak bisa, lagi kerja ini. Mau ke rumah Rohim aku. Iya, wis, aku tak ke dapur dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raffi akhirnya datang juga. Sini, Vi. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Panggil aku ke sini. Mau dikasih uang, tak? Uang. Penting ini, Vi. Si Kribo, depresinya tambah parah. Aku mau cari dukun buat si Kribo. Loh, iya, toh, Pak. Iya, Vi. Nah, terus ngapain, Pak, aku disuruh ke sini? Jagain Kribo, Vi. Jangan sampai keluar rumah. Bahaya nanti, Vi. Enggak, Pak. Takut aku, Pak. Ayo, Vi. Bentar aja. Kamu kan teman baiknya, teman lamanya. Ya udah wis, jangan lama-lama ya, Pak. Iya, Vi. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Ngomong-ngomong, jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Waduh, Kribo kalau beraton. Bisa-bisanya aku disuruh jaga orang stres sama Pak Soleh. Loh, ada Raffi, Jones, jomblo ngenes. Iya, Bu. Vi, kamu udah makan, tah? Udah, kamu udah makan, tah? Lah ngapain nanya aku kamu? Kalau gak penting gak usah nanya. Iya, Bu. Vi, ayo Vi, aku gitaran, kamu yang nyanyi ya. Gak ayo, bisa aku. Jawabnya harus bisa. Ayo, ayo bisa gitu. Iya, Bu, bisa. Ayo, ngomong. Ngomong. Ya, telat, harus langsung. Ayo lagi. Ya. Ngomong. Jalukmu piye? Wih, suaramu enak, Vi. Cocok ikut Master Chef, cocok, Vi. Enggak, jadi pemain bola aja. Bola? Kita main bola aja, Vi. Ayo, Vi. Bentar, Vi, ambil bola, Vi. Aduh, ngapain lagi ini diambilin bola? Nah, Vi, ini bolanya, Vi. Ayo kita main bola, Vi. Iya, Bu. Ayo, Bu. Vi, kamu enggak boleh kontrol pakai kaki, enggak boleh ditangkap, enggak boleh pakai dada, harus pakai kepala. Waduh, nanti kalau enggak aku turuti nanti marah. Iya, Bu. Ayo, Bu. Tendangan Kribo. Aduh. Pak Soleh, enggak kuat aku, Pak Soleh. Wih, hebat kamu, Vi. Bisa kena kepala, Vi. Hebat kepalamu itu, Bo, Kribo. Waduh. Hebat aku, Vi, ya. Bisa kena kepalamu, Vi, ya. Ya udah, Vi. Aku tak ke rumah Pak RT aja. Main ke sana. Nggak seru main sama kamu. Jangan, Kribo. Jangan. Biar aja ke rumah Pak RT, wis. Biar Pak RT yang ngurusin. Ngapa aku yang ngurusin Kribo gila itu? Biar aja, wis, RT aku tak pulang. Loh, Pak Soleh. Loh, Vi, kamu mau kemana? Kan tak suruh jaga Kribo, kok ditinggal? Anu, Pak. Anu apa, Vi? Mau kemana kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Min. Mau kemana, Min? Itu, Pak. Mau ke rumahnya Rohim. Tak suruh nyupirin buat latihan downhill. Loh, aku aja yang nyupir. Mumpung hari ini aku free, loh. Loh, bisa tak, Vi, nyupir mobil? Bisa. Biasa nyupir pickup kok. Beneran bisa, tak? Iya. Bentar, Vi. Kribo di mana? Di rumah kan? Iya, lagi main gitaran di rumah. Oh ya, udah wes. Oh ya, Emin, maafin Kribo yang kemarin ya. Oh nggak apa-apa kok, Pak. Aku memahami kondisi Kribo yang sekarang. Tenang aja, nggak apa-apa, Pak. Ya udah, sekali lagi minta maaf ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku merasa bersalah sama Emin. Luffy, kok kotor semua? Lu bendul kepalanya. Tadi lo main bola sama Kribo, kena kepalaku. Aduh, ya udah kamu ganti dulu. Aku pulang dulu ya, siap-siap ya. Ganti baju aku. Iya, ke rumah ya. Iya. Ya opo mulai mangisuk mancing dak le-ole iki. Poso ta iwak iki opo iki? Halo. Kadal Mesir mancing. Aku apain enaknya ya? Guntur. Jangkrik oleh sempakon. Kapok, dapat sempak. Aku punya ide. Oh, dah oleh iwa, oleh sempak. Oh. Loh, gondol, rek. Ayo, pangan, wak. Gondol. Waktunya strek. Oh.
Ini kan sepedanya anak teke Afrika itu. Aku sembunyikan aja, wis. Ayo awak, iwa, mulai mau ndak oleh-oleh, wak. Loh. Lagi wak gede lagi. Jangan kare gimana ndak enak lek dak gudon. Womosang iku patek iku. Kapok monyet Afrika. Drone kon yo sampai ketemu maneng yo, tak wantemi kon. Kapok sepedanya aku umpetin. Salahnya sendiri wak aku kemarin dijeburin ke sungai. Tak balik ae wis. Loh, nanti seberaku yo. Patek anje nareku. Udah mancing sepeda di gua. Telek iku. Latihan berapa kali kamu? 4 atau 5 sih. Finishnya di warung tadi kan? Warung bawah. Iya, warung bawah. Wah, aku mau lihat kamu dulu di jembatan tadi. Oh iya, videoin ya. Ya, lewat situ kan? Iyalah. Oh, oke. Ayo nurunin apa sepeda. Oke. Ya, Davi, kamu ke finish ya. Aku latihan dulu. Hati-hati ya. Iya, ya. Kamu kencengin ya, terus duduk. Lu angkat sekotornya. Tambahin power. Langsung ngobat. Wow, mantap. Hah, bangetan kau nih Haya. 2 biji ayam tuh kau makan semua kah? Iya, Cak. Iya, kok sisanya aku cuma tempe sama terong ya nih? Ya, Cak, ngalah sama adik sendiri. Ngalah kau. Masuk tempe sama terong ya nih? Ya, Cak. Apa? Cak gak tahu ya, kalau keribu gila, Cak ya. Keribu? Iya. Gila kenapa deh? Dia tadi ketawa-ketawa sendiri sama banteng-banteng bareng, Cak. Nah, terus hubungannya dengan kita apa? Aku takut, Cak. Kau takut? Ya, aku takut. Takut sama Allah Subhanahu Taala. Ngapain kau takut sama keribu lu? Takut. Keribu gila kau takut tuh. Ya takut sama Allah. Oh nih, gitu takut. Tak dibilangin yer. Bocah kocok tau. Assalamualaikum Mbak RT. Keribu. Keribu. Waduh, Pak RT ini kemana sih? Wah, hah? Gak dikunci. Pak RT, mana Pak RT? Pak RT, ayo, di mana Pak RT? Cacak gimana sih? Tadi bilangnya gak takut, sekarang lari. Ya udah dia nanti dengeran dia loh. Untuk datang nanti dia tuh. Mana ini Pak RT? Wih, sepatu Pak RT keren on. Pak RT. Allah pokoknya. Nanti dengar dia. Ini patung. Pak RT, mana ini Pak RT ya? Ada boneka mirip Toha. Mirip pon. Kalau ini Toha asli, aku langsung giniin. Loh, Pak RT. Mirip. Kalian tahu enggak Pak RT sama Toha di mana? Enggak tahu ya. Waduh, Pak RT. Gila tuh orang tuh, stres tuh orang tuh. Hah, ini gak bisa dibiarkan ya. Daripada rumah kita hancur ya. Hancur rumah kita nih, bagus kita paksa dia keluar nih. Gak bisa nih. Ayo, awu kau. Apa pula jadi kau ikutan stres juga nih. Ayo. Oh, curup.